4 kedudukan. Lima, tiga. Kali memanggang serv dengan 5-3. Jutin tu siapa nama ni? Imran. Cantik. Tak masuk. Oh, kencang Smith. 6 sama. Raden di mana? Raden sini. Oh, daun sini. Biru. 8-6. Raden bukang serve. Terus ke depan dengan 10-6. Sebelas enam. Tiga kali Smith tak mati. Nak dituju ke pagi. Sasa keluar. Cantik. Empat belas sepuluh. Begitu sengit lawanan ini. Bersambung dengan 15-10. 16-10. Jauh meninggalkan. 17-10, terlajak perahu di situ untuk mendapatkan kedudukan. 17-10, 18-10, ini ke perlawanan akhir kumpulan. Begitu kemas permainannya. Oh, 19-10, tunjukkan oleh Smashing. Dari Radin dan Daus. Oh. 20-10. 10 mata ketinggalan. Pasangan yang diharapkan untuk mendapatkan kemenangan dalam perlawanan ketiga ini ketinggalan dengan 10 mata. Nanti daripada kali 11-20 baru bergerak, belum mendapatkan semangat.
12-12. 12-20. Power daripada Pali. Masa ke 17. Mata 22 sangkut. Kelas 23 boleh lagi mengejar. Kelas 23 bernasib baik di situ. Bola tanggung gagal dimatikan. 16-23. Bagi jerung merah 16-25. Mungkin adakah ini mata semangat untuk jerung merah. Gelanggang kedua terbaring, gelanggang pertama pun terbaring. Boom. 20-25. Makin hampir. 20-25. Itu semangat. 20-25. Oh. 21-25 daripada ketinggalan 10 mata. Sekarang hanya tinggal 4 mata. Adakah Jerome Mira dapat boleh dapat menyamakan kedudukan? 21-25. Oh, tu dia. Serangan daripada Pali. Berjaya mendapatkan 22 mata. Ayam. Oh. 26-22. Dikabarkan gelanggang pertama dimenangi tim Cak Ayam. Semangat pasangan Ocai, Jai dan juga Hafiz. Oh, tu dia. 23-26. Tidak berputus asa nampaknya. Terus cuba mendekatkan mata 23-26. Imran kepada Daus. Perlu berhati-hati. 24-26. Terus mengejar. Nampaknya Jerung Merah tidak berputus asa. Adakah Jerung Merah akan membaham smashing? Tersaksikan. 24-26. Keluar. 27-24. Terus bertahan. 28-24. Cuba menyambar. Jerung cuba menyambar di depan net tetapi gagal. Terkena besi di situ. 28-24.
semua player. 25-28. Perasaan gemetar mula menyelubungi keempat-empat pemain. Bali memegang bola dengan 25-28. 25-28. Boom. Suasana nampak ya. Suasana kita boleh lihat 26-28 kali kepada Daus. Wow. 27-28. Dan satu mata untuk menyamakan kedudukan setelah ketinggalan jauh 10 mata. Sekarang tinggal satu mata. Mental memainkan peranan. Oh, 28 sama. 28 sama. Bali menjadi hero. Adakah Bali akan menjadi hero dalam melawan Sepenuh Air ini? Bali kelahiran Sabah memegang serv dengan 28 sama untuk membawa cabaran jurung merah ke perlawanan akhir. Bola terkeluar tetapi masuk. Salah jangkaan daripada Imran. Sepatutnya Imran dalam mata-mata terpenting ini tidak boleh mengambil 50-50. Kena layan dulu. 29-28. Sama. Nampaknya Tin Lumbek memberikan sokongan penuh kepada jurung merah setelah gagal ke peringkat final. 29 sama. Cantik serangannya. Mata 30-29. 30-29. Mata penentuan. Adakah jurung merah dapat menyamakan kedudukan 30-29? Ayo Pali, awak boleh Pali. Cuba bermain psycho di situ. 30-29. Yang dipegang oleh Pali akan menentukan pasukan mana yang akan ke final. Kita saksikan perlawanannya mendebarkan. Ini dia serve yang terakhir. Serve yang akan menentukan final. Membuang sahaja di situ untuk mendapatkan keyakinan. Nampaknya macam-macam psikologi dilakukan sini. Ayo. Terbaik. Paling.
Paling. Paling. Awak aero bro. Awak aero. Give aero. Tahniah.